wa min asyirkil di antara syirik kecil qaulur rajul ucapan seseorang laulallah wa fulan aw ma wa syita kalaulah bukan karena Allah dan fulan atau ma atau kehendak Allah dan kehendakmu ya ini ucapan ya dari mana sih dari mana salahnya itu ucapan Kalau bukan kehendak Allah dan kehendakmu Niscaya aku sudah celaka tadi Makasih ya Sudah selamatkan saya tadi dari kecelakaan Kalau bukan karena Kehendak Allah Masya Allah ya Ini ucapan ya Kalau bukan kehendak Allah dan kehendakmu Niscaya saya akan Akan ditabrak tadi Ya ucapan ini kenapa salah Ya Kenapa salah Niscaya menyuburkan bahwa itu salah Kalau lagi kalau Masya Allah hilang Ya Untung saja Kamu tadi selamatkan saya Kalau tidak sudah ketabrak tadi Makasih ya Taib. Apalagi dia menghilangkan ucapan Kehendak Allah subhanahu wa ta'ala Dari mana sisinya Taib. Yang pertama Tidak boleh seorang mengucapkan Ucapan-ucapan yang demikian Untung ada kamu Ya, saya selamat karena kamu. Ya, saya beruntung karena kamu. Tapi kita selamat mungkin gara-gara ada si fulan. Tapi hati-hati dengan ucapan yang demikian. Seseorang dia mendapatkan keberuntungan, dia mendapatkan keselamatan, dia mendapatkan rahmat, dia mendapatkan rizki. Itu semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Media Syiar Islam